terdapat dua jenis warna cahaya. Okay, warna cahaya berbeza dengan warna pigmen. Okay, so warna cahaya ni dia warna primernya, yang warna asasnya ialah merah, hijau dan biru. Dalam singkatan biasa kita ingat menggunakan istilah RGB. Okay, so RGB. R for red, G for green, and then B for blue. So kita ada lampu LED RGB. Bila ada warna asas ini, lampu yang warna asas yang red, green and blue, maka kita boleh menggunakan tiga warna asas ini untuk menghasilkan lampu yang pelbagai warna, termasuk warna sekunder. Bila kita campur warna merah dengan hijau, kita akan dapat warna kuning contohnya. Okay. Bila merah hijau bergabung, kita boleh dapat warna kuning. Lepas tu bila warna merah dan biru bergabung, kita boleh mendapat magenta. Okay. Dan apabila hijau dengan biru bergabung, kita boleh mendapat warna cyan. Okay. Bahasa Melayu dia tulis sebagai cyan, tapi kita panggil cyan dalam bahasa Inggeris lah. Okay. So warna primer penting sebagai warna asas. Kalau ada warna asas ini, kita boleh mencampurkan warna ini, warna cahaya ini, untuk menghasilkan warna cahaya yang lain. So ini boleh kita nampak semasa konsert di atas pentas, di mana artis menyanyi menari itu, kita nampak cahaya pelbagai warna berkelip-kelip kan. So cahaya pelbagai warna ni terhasil daripada warna yang primer, iaitu RGB. Bila tiga cahaya ni dia digabungkan, dicampur, ditambah, maka dia boleh menghasilkan efek, kesan pelbagai jenis warna. Okay, dan cikgu nak mengajar pelajar untuk mengingat cara untuk menghafal warna primer dengan warna sekunder. Okay, untuk warna primer kita ingat guna istilah RGB. Okay, RGB, RGB bila kita selalu sebut dia akan jadi biasa. Lampu LED RGB kita boleh jumpa dekat Mr. DIY juga. Okay, so nampak lampu LED ini dia boleh menghasilkan warna R for red, G for green, and then B is for blue. So tiga warna asas RGB. Okay, next warna sekunder pula. Macam mana kita nak menghafal warna untuk warna cahaya sekunder? Okay, warna cahaya sekunder ni terhasil daripada campuran warna yang asas tadi, warna primer. Okay, so di sini ada satu software untuk kita mengkaji penghasilan warna sekunder. So di sini kita nampak ada warna asas ataupun warna primer yang kita panggil sebagai R red, G for green, and then B for blue. R ini R red, G B. Okay, so ada tiga warna. So kita cuba campurkan, katakan warna merah bergabung dengan warna hijau. So kita nampak bila dua warna ni bertindih, dia boleh menghasilkan warna kuning kan. So kamu boleh catat dalam buku kerja, merah dengan hijau boleh menghasilkan warna kuning. Okay. Lepas tu kalau merah ni dia bertindih dengan biru. So kita akan nampak dia masih ke arah merah tapi dia lebih pinkish, lebih warna merah jambu. So warna ni kita panggil sebagai magenta. Okay, so kamu boleh ingat merah M kan. Huruf merah ni mula dengan huruf M merah. So hasilnya pun M magenta. Okay, M merah bergabung dengan biru, maka dia menghasilkan M magenta. Biru bergabung dengan hijau pula. Hijau dan biru. So dia masih menghasilkan sesuatu yang biru, okay, tapi yang lebih muda. So kita panggil ini sebagai cyan. Okay. Cyan dalam bahasa Melayu cyan, S-I-A-N. Okay. So hijau dengan biru menghasilkan cyan. Dia boleh menghasilkan cyan. Okay. Kalau tiga-tiga warna bergabung, hijau sudah bergabung dengan biru, so menghasilkan cyan. Kalau campur lagi warna merah, so kita nampak kawasan tengah ni bila tiga warna cahaya ni bertindih, bercampur, ditambah, maka dia menghasilkan warna putih. Okay, dia tak seperti pensel warna.
Kalau dalam warna air kan, kalau kita campur semua warna, dia akan jadi hitam. Ya, dia jadi kotor warna itu. Tapi untuk cahaya lain, bila kita gabung, dia akan menjadi warna putih. So, ini slide yang terakhir. Cikgu nak mengajar pelajar untuk menghafal cara mengingat. Ya, cara mengingat warna asas, warna primer dan warna sekunder cahaya. Okay, apa cara untuk menghafal warna primer dan warna sekunder cahaya? Mulakan dengan melabel RGB. Okay, dekat mana-mana kawasan yang besar ni, yang tak ada pertindihan, kamu letak saja RGB. Okay, boleh letak macam ni, R, G, B. Okay. Urutan dia tak penting. Kalau kamu letak R di sini, G di sini dan B di sini pun boleh, tak ada masalah. Asalkan dia mesti di kawasan yang besar. So kita labelkan dulu RGB. R for red, G for green, and then B is for blue. So red ialah warna merah. Green warna hijau, and then blue warna biru. Okay, next kita nak cari kalau merah bergabung dengan hijau, apa warna yang terhasil di tengah-tengah sini? Merah bergabung dengan hijau. So untuk kalau kamu ingat animasi tadi, kamu boleh ingat warna dia. Tapi kalau masa ujian kita tak dapat nak ingat animasi tadi itu, maka kamu boleh guna warna pelangi untuk membantu. So, mari kita ingat semula warna pelangi. Cara untuk hafal warna pelangi? Mari jual kacang hijau bersama Ipin dan... Jadi, mari ini ialah warna merah. Jual jingga. Kacang hijau. Kacang ialah kuning. Hijau. Kacang hijau bersama. Bersama itu biru. Ipin ialah indigo. Dan upin. Upin ialah warna ungu. Okay, so cikgu nak tarik perhatian kamu kepada dua warna ni. Merah dan hijau. So, nampak merah di sini, hijau di sini. Bila dua benda ni bercampur, dia mesti hasilkan sesuatu yang di tengah-tengah sini. Sama ada jingga ataupun kuning. Tadi dalam animasi tadi, kita tak nampak warna jingga kan? So, jawapannya ialah bila merah dan hijau bergabung, dia akan menghasilkan warna kuning. Jadi, kita isikan kuning di sini. So, sebenarnya warna pelangi ini, dia pun dari warna asas, RGB. R merah, G for green, and then B untuk warna biru. Bila dua ni dia bercampur, merah hijau bercampur, dia menghasilkan warna jingga dan kuning itu. So, warna pelangi sebenarnya pun datang dari warna asas, warna primer, iaitu RGB. Bila RGB ni dia bercampur dan bertindih, maka dia terhasillah warna pelangi yang lain seperti jingga, kuning, indigo, ungu. Okay, itu sebenarnya ialah warna sekunder dah. Okay, so, ini cara ingatlah. Merah dengan hijau menghasilkan sesuatu yang di tengah-tengah mereka, iaitu warna kuning. Lepas tu, kalau hijau dengan biru, kita ambil biru muda. Okay, dia kita akan ambil biru muda. So, tak payah rujuk warna pelangi. Kamu dapat connect. Hijau dengan biru mesti sesuatu yang biru lebih muda. So, kita panggil itu sebagai cyan. Lepas tu biru dengan merah. Merah, M merah. So, dia akan menghasilkan sesuatu yang M juga, iaitu magenta. Magenta ni dia merah tapi dia pinkish. Merah jambu. So, merah menghasilkan sesuatu yang M juga, iaitu magenta. Okay, so harap-harap kaedah ni boleh bantu kita untuk ingat dengan lebih berkekalan lah sampai tingkatan 3. Alright, itu saja perkongsian dari cikgu. Thank you, bye.